lagi sama gue Aldi Rais di channel Film Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Oke, hari ini gue mau bikin satu video yang mungkin berbeda daripada yang lain, karena kali ini kita akan berkumpul dengan teman-teman dari Honda City Hatchback Indonesia atau haci.id. Ini ada Instagramnya di bawah sini. Ya, jadi hari ini kita akan melakukan sedikit perjalanan bersama rekan-rekan menuju ke suatu wilayah. Nanti pokoknya ikutin terus aja videonya seperti apa. Dan di sini tuh City Hatchback itu sudah banyak banget yang dimodifikasi, entah itu dari body kit, entah itu dari apapun segala macam. Nanti coba kita akan lihat satu persatu seperti apa saja modifikasinya dan seperti apa keseruan dari komunitas Haci ini. Ya, langsung aja stay tune, jangan kemana-mana. Kita melakukan perjalanan. Nah, untuk titik poin pertama kita ini adalah ada di Plaza Senayan, dan sebentar lagi kita akan menuju kita akan langsung melakukan perjalanan. Oke? Okay? Nah, ini sekarang kita udah sama Kak Cecil. Hai Kak. Hai. Ini kebetulan salah satu owner dari Honda City Hatchback. Yes. Warna apa? Putih. Putih. Kenapa putih? Karena lebih clean gitu. Lebih bersih. Ya, minimalis gitu. Minimalis. Ini apa nih, Kak? Nah, ini coffee brown sugar latte. Uh-huh. Jadi aku ada coffee shop sama restoran di Kemang, Simatupang, sama Kertanegara. Wah, Fume itu ya? Iya, Fume. Itu jangan lupa datang ya, guys. Okay, Fume guys. Jakarta. Fume.Jakarta. Ini buat aku? Iya. Dicobain ya. Ini kopinya kita roasting sendiri dari kebun kita juga di Pekalengan. Jadi kebunnya sendiri? Ngerostingnya sendiri? Minumnya sendiri dong berarti? Oh iya, bener juga. Jangan. Oke. Okay. Nih, kalian bisa follow Instagramnya atau main-main ke kafenya nih. Kak Cecil. Sampai di kilometer 57, ini titik poin kedua. Sebelum nyampe di lokasi, abis ini kita langsung OTW langsung nyampe di lokasi. Nah, tadi itu kurang lebih ada sekitar 30 City Hatchback yang ikut rolling bareng kita. Masuk tol dalam kota, terus kita naik ke tol Japek segala macem. Wah, gila sih, ini mobilnya emang keren-keren banget sih. City Hatchback ini memang kalau misalnya dibilang modelnya baru, tapi ternyata memang peminatnya banyak banget dan bisa dimodif dengan berbagai macam rupa ya. Ada yang ada yang ganti velg, terus ada penambahan body kit segala macam. Nih, kalian lihat lagi ya. Nah, sekarang gua pengen tanya nih. Ini lagi pada nampol stiker. Om, lu kenapa beli City Hatchback? Ah, bagus. Kecelakaan. Enggak kecelakaan. Beli City Hatchback. Jadi enggak sengaja. Enggak sengaja. Oh, kasian banget. Kalau lu kenapa, Om? Kecelakaan. Kalau ini beneran kecelakaan. Kecelakaan apa? Mazda. Mazda kecelakaan. Mazda rusak. Ganti. Akhirnya lu ganti City Hatchback. Oke. Okay. Om, sama persis. Kecelakaan City, juga. Iya, City saya yang tahun 2013 kecelakaan, kecelakaan tunggal. Ya, jual. Iya, demi. Akhirnya tetap mau belinya City lagi. Tetap beli City, cuman ya City jangan Citizen ya. Jangan Citizen. Iya. Netizen. Enggak, Citizen kan. Oh, Citizen yang kecil, iya. Yang sedan. Iya, sedan. Oh, hatchback. Keluar hatchback. Lagi ngapain, Om? Stiker, pasang stiker pertama nih. Woi, mantap. Langsung di ini, letek pertama, men. Ini awal nih. Awal ya. Mantap kan? Top. Mantap. Pada nyesel nggak beli City Hatchback? Hah? Nyesel nggak, Om? Enggak lah. Oh, kalau karena lu juga udah pengguna City dari lama ya, Om ya? Iya. Kalau lu, Bro, nyesel nggak? Enggak. Dari Mazda, Mazda 2 ya? Iya. Mazda 2 sama City, menurut lu? Enakan ini. Enaknya dari segi apa? Power. Powernya jauh. Speed. Power. Powernya abis jauh. Itu apa lagi? Looks-nya sih, looks-nya beda. Looks-nya beda ya? Kalau lu, Om? Sama. Sama apa? Power, looks juga.
power sama tampilannya. Pokoknya jatuh cinta pas pandangan apa? Katanya kecelakaan ya. Kecelakaan. Tapi jatuh cinta. Iya, looknya kan enak dilihat. Yang penting itu. Yang penting enak dulu dilihat ya. Perkara gimana nanti belakangan. Ini pertama nih Om, meet and greet-nya pertama nih. Sama, gue juga pertama. Dari Serang, satu-satunya nih. Serang. Yang turbo udah jalan? Udah dong, cuman belum selesai. Tapi kalau belum. Mana? Hah? Tadi kan mau diuburin hari ini. Belum, gak keburu tuningnya. Ya udah, kita lanjut lagi Om ya. Oke. Okay. Sip. Ini udah banyak banget, tadi ada berapa mobil tuh? Sekitar 40-50an. Sekarang gue pengen nanyain member-membernya, kenapa sih mereka kok sampai mau beli City? Terus, apa sih? Ibaratnya kita akan tanya nih, apa sih pengungkapan mereka lah untuk mobil City itu seperti apa, oke? Okay? Kita cari. Aja mantap. Mania? Udah tadi. Om! Apa nih? Kenapa lo beli City? Kenapa gue beli City? Awalnya gue pilihnya ada dua. Ke yang pertama tuh Raize. CX3 gua CX3, malah CX3 sama CX3. City. Cuman gua pikir-pikir lagi karena CX3 kan harganya lebih tinggi ya. Daripada City, cari yang budgetnya pas, akhirnya City. Oke, nyesel enggak? Nyesel, dibilang nyesel sih kagak ya. Kenapa kagak nyesel? Ya dari segi warna kan pilihannya bukan pilih silver ya. Spesialnya itu mungkin kalau di Bogor baru sedikit. Jadi lebih spesial lagi merah belum ada. Merah ya, merah jarang juga. Cuma kan gue kurang suka yang terang-terang ya. Oh, sukanya gelap-gelapan. Yang gelap-gelap aja. Satu kata buat City. Satu kata buat City hatchback. Pokoknya harga 350 juta harus lebih bagus lagi daripada yang sebelumnya lah. Sadis, karena harga udah naik ya. Yo, thank you, Om. Yo, sama-sama. Kita cari lagi. Om. Halo. Oh, silau gue nih. Kenapa beli City Om? Karena mobilnya produksi yang baru ya. Karena kalau produk Honda lain udah pada bosen gitu. Jadi ada yang baru, fresh. Ya kita ambil aja City Om. Nyesel nggak? Munduran Om, takutnya nabrak. Nyesel nggak Om beli City? Enggak sih, cuman ada PR-PR ya gitu. Kayak, ya PR-PR udah tau lah gitu. Ya pasti intinya kalau setiap mobil itu pasti akan ada kekurangan dan kelebihan lah ya kan. Satu kata buat City Hatchback. City Hatchback, mobilnya enak dikendarai, komunitasnya juga temennya enak-enak lah pokoknya. Emang udah lu rasain sesuatu enak? Belum sih. Masalah waktu aja. Thank you. Om, ayo. Ini nomornya 006 nih, berarti biasanya founder nih. Aduh, enggak juga lah. Om, kenapa beli City Om? City soalnya, ya modelnya baru ya, kayaknya modelnya baru, terus yang bikin beda itu pas kita masuk,
udah nggak apa namanya istilahnya itu dulu satu dashboard. Nah itu nggak udah beda. Dashboardnya udah beda. Honda. Nah, udah nggak. Oke. Okay. Terus setirnya juga enak. Setirnya okay. Beda kan. Kalau kita kan nyetir yang paling pertama dilihat ya setiap hari setirnya doang kan. Setir dan speedometer gitu ya. Satu kata deh buat Siti. Siti. Siti Yahut. 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 Yahut tuh enak. Apa? Mantap. Mantap. Enak. Enak. Udah cobain tuh. Ya udah cobain lah tiap hari. Ngeri ya namanya. Tiap hari cobain. Thank you. Sip, thank you bro. Kita cari lagi yang lain mana? Sini. Ceweknya dong, ceweknya ini, dong. Ini, ini. Ada. Ini, ada sini kak. Nah, sekarang kita ketemu sama Cici. Cici. Ya. Kenapa beli Siti Hatchback? Karena modelnya minimalis. Karena dia ada start engine dari depan sih. Ada start engine dari depan. Dari luar kali maksudnya? Iya, dari luar maksudnya itu. Emang kepake banget ya? Kepake sih. Buat? Gaya-gayaan. Enggak lah bercanda. Cut please, cut. Enggak akan gua cut, enggak akan gua cut. Cut bercanda. Tapi itu relate sih. Maksudnya gini lo punya kendaraan, bohong kalau lo tuh enggak pengen sedikit sombong ya. Dengan kendaraan lo tuh bohong banget sih. Ya kan? Iya benar. Jadi gua tuh punya waktu dulu gua punya dream car. Gua pengen banget beli Civic. Kenapa? Okay. Karena ada start engine car-nya key-nya dari depan gitu. Terus, bisa ngidupin dari luar. Dari luar, betul. Tapi gue ketipu tuh. Kenapa tuh? Salah satu alasan gue juga mau beli Siti gara-gara ada starter dari luar. Oh iya? Tapi ternyata di gue nggak ada. Oh gitu, kenapa? Iya. Manual. Oh gitu, oh beda ya? Kalau Matic ada, kalau misalnya manual nggak ada. I see. Nyesel nggak? Enggak sih. Terus irit banget. Oke. Okay. Terus bodinya compact juga, cocok banget sih buat cewek, cowok, anak muda untuk pakai menengah untuk orang tua ya semua kalangan lah ya semua untuk dipakai di memang untuk dipakai di kota dalam kota tapi kayak untuk luar kota juga mantep perlu sih. Dicoba sih mantep sih ya sih. Satu kata buat Siti Hatchback sekarang heel masih ya mana lagi nih tante sini lo nih member yang paling tua nih perempuannya paling berpengalaman kak masa kak sih nggak sopan lah ya tante beli Siti kenapa oh ya udah makasih ya makasih belum sini apa sini iya ntar sabar limited edition itu dari tak gelap. Kenapa beli Siti? Karena modelnya pantatnya montok. Enggak, iya. Enggak. Iya. Kalau mau montok tuh nggak kayak gitu harus mon. Coba. Sensual. Oh ya itu desainnya bagus. Ini ngomong-ngomong nyetir sendiri juga ya? Iya nyetir sendiri sih. Makasih ya. Makasih. Iya makasih. Satu kata buat Siti Hatchback. Menarik. Ketarik banget lah buktinya sampai dari Bekasi loh sampai sini. Makasih ya. Demi Siti Hatchback. Makasih tante. Sama-sama kak. Ada di jalan tante. Iya sama-sama nggak diongkosin. Oh. Ada yang mau ngongkosin ya? Mana lagi nih sini? Apa bro? Om, kenapa lo beli Siti Hatchback? Karena emang gua pengen, keren banget bodinya. Mesinnya juga DOHC keren banget. Berarti dua faktor ya? Dua faktor. Dari penampilan luar sama yoi, dari mesin. Yoi. Jadi nggak? Enggak dong, enggak dong. Karena kan emang konsepnya buat ngegantiin jazz, ya kan? Jadi udah pasti si Honda udah mikirin yang lebih bagus, baik, bagus ya? Lah, yang lebih baik lah. Gitu. Oke, okay, satu kata buat Siti Hatchback. Apa ya? Keren! Thank you. Thank you, bro. HP! Mana sih, Papa? Pak, balik. Mana mobil lo? Sini. Nah ini peserta paling jauh ini. Untuk saat ini. Dari mana? Dari Tegal. Dari Tegal rela-relain ke Jakarta dulu ya? Iya. Padahal lu bisa langsung ke sini ya? Harusnya. Tapi ke Jakarta dulu, iya. Terus baru ke sini bareng-bareng konvoy. Jakarta. Kenapa beli Siti bro? Ya untuk apa ya namanya suka aja mas suka karena desainnya bagus desainnya ya, itu juga buat komunitas bagus sih bagus ya iya. Nyesel nggak beli Siti nggak nyesel jangan jauh-jauh sini nanti kita lagi berantem lagi kita
Nyesel nggak beli City? Nggak nyesel. Malah suka bangga. Suka banget ya? Bangga. Satu kata dong buat City Hatchback. City Hatchback maju terus. Mantap. Kalau udah mentok kan anak harus mundur, Mas. Oh gitu. Itulah gunanya GGR. Siap. Thank you, Mas Safa ya. Iya, siap. Sampai ketemu di event selanjutnya. Siap. Oke, boy. Itu tadi keseruan kita hari ini bareng sama teman-teman komunitas Honda City Hatchback. Mana sini? Nah, sekarang ini udah selesai dan kita sekarang mau balik lagi ke Jakarta. Mau istirahat lagi. Tuh, banyak banget City Hatchback. Hati-hati ya, bro. Oke, segitu dulu. Bagi kalian pengguna City Hatchback, jangan lupa silakan gabung ke haci.id. Oke? Asik deh pokoknya. Gitu dulu. Gua Aldias undur diri, jangan lupa. Ingat velg? Ingat? Nah, cakep. Assalamualaikum. City Hatchback! Oh.